kembali lagi bersama gue di channel di kembali lagi di channel gue di channel WS19. Jadi di channel kali ini spesial banget, gue pertama kali ini sih ya. Pertama kali gue nge-review paket ya guys ya. Di kali ini gue kedapatan paket dari ini guys, dari Scarlett Watkins. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe ya guys ya, karena subscribe kalian berharga banget bagi gue. Oke guys, langsung aja kita unboxing dulu ya guys ya, isinya apa di dalam box ini guys ya. Oke, langsung aja kita unboxing guys ya. Kesek-kesek guys ya, sangat mantap banget ini. Kita nggak tahu di dalamnya apa guys ya, langsung aja kita unboxing guys. Bentar guys ya. BTW ini konten pertama kali guys ya, gue nge-review paket nih guys ya. Gue gak grogi banget nih, karena nih cuman baru pertama kali. Oke guys, langsung aja kita unboxing dulu. Dan yang pertama ada namanya body scrub ya guys ya, body scrub. Oke guys, kita ambil lagi. Nah, yang kedua ada Scarlett Fresh, apa nih, nanti kita unboxing lagi guys ya, yang sangat bagus. Dan yang ketiga ada Scarlett Bridge Shower Club. Gue mohon maaf banget nih guys, gue belum apal banget bahasa Inggris, jadi ya mohon maaf banget ya. Nih guys ya, nanti kita bakal bacain manfaatnya lagi sih guys ya. Setelah gue udah unboxing paket ini, gue bakal nge-review dan menyebutkan manfaat-manfaatnya ya guys ya. Dan BTW ini cocok banget guys ya, ini soalnya udah muat banget di kantong, di tas kalian. Jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana enak banget guys. Jadi kalian kalau misalnya lagi kulitnya kering gitu, jadi wajib lo pakai yang ini nih, keren banget. Jadi gue nanti bakal bacain dulu guys ya. Jadi di sini gue mau jelasin teksturnya body scrub ya guys ya. Body scrub ini mengandung ada buliran scrub halus dan tidak sakit saat di apple guys ya. Dan ini shower scrub. Jadi shower scrub ini adalah ada buliran scrub yang dapat memaksimalkan saat membersihkan tubuh. BTW gue maaf ya guys ya, gue agak nggak apal gitu guys ya. Jadi ini, dan di sini gue dapat body lotion, dan body lotionnya teksturnya mudah menyerap dan tidak lengket di kulit. Jadi ini cocok banget kalian buat yang kalian kulitnya kering. Jadi ini cocok banget lah semua di kulit kalian, cocok buat semua kulit lah. Dan di sini warnanya guys ya, di sini kita yang di body lotion ini ada warnanya salem-salem gimana gitu guys, jadi cocok banget dah. Dan di sini ada warna ungu ya guys ya, dan shower scrubnya, dan sini body scrubnya warnanya apa guys ya, kayaknya warnanya putih gitu guys. Coba kita buka bentar guys ya buat lihat warnanya. Nah warnanya putih guys ya. Oke, ini oke, cocok banget dah buat kalau ini tepat, kayak halus kayak ini, jadi kayak buat lulur-lulur gitu guys. Nah dan ini cara pemakaiannya nanti gue tunjukin di aku video ya guys ya, perbedaan gue pakai sama enggak tangan gue. Oke, dan ini juga cocok buat kalian yang kerjanya di AC atau enggak, dan kalian kerjanya kayak di luar di lapangan, ini bagus banget buat buat menahan matahari guys ya. Dan produk ini mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit ya guys ya. Jadi ini cocok banget buat semua kulit, intinya keren banget. Dan di sini semua harga hanya 75.000 guys. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, ini udah murah banget guys buat kulit kalian.
biar nggak belang gitu guys ya, karena kalian yang suka kerja di atau enggak main gitu, main di kayak jalanan gitu, kalau main di luar masuk dalam kan mataharinya sangat deras ya guys ya. Jadi gue saranin kalian beli ini guys ya. Oke guys, gue rasa cukup untuk review ini, apa namanya, body lotionnya semuanya. Dan kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan gue bakal kasih semuanya di deskripsi ya guys ya. Kalian baca deskripsi aja guys ya. Dan jangan lupa mampir ke IG-nya Scarlett Whitening ya guys ya. Di situ ada banyak produk lah yang bisa kalian pilih. Itu sangat bagus banget untuk semua kulit. Ada yang buat jerawat, ada yang buat memutihkan, dan ya pokoknya banyak banget ya guys. Jadi kalian jangan lupa cek Instagramnya Scarlett Whitening ya guys ya. Oke guys, ini sedikit cuplikan gue mau pakai Scarlett-nya ya guys ya, karena tadi gue baru buka. Jadi ini gue mau pakai dulu, mau membayangin gitu. Ini teksturnya juga sangat lembut guys. Terus ditarik dulu kayaknya, baru pakai soalnya. Gimana sih nariknya? Nah. Ini teksturnya sangat baik guys ya, kayak sangat lembut gitu. Bagus buat kulit sih kata-kata gue sih ya guys ya. Kalau gue kan, aduh kebanyakan guys. Jadi ini bagus banget buat kulit, kita pakai dulu bentar. Ya matiin itu. Hasil dari gue makai yang tangan kanan ini makai ini, dan tangan kiri yang enggak. Dan kalian bisa lihat nah, kulit gue yang kanan ini agak kayak putih gitu guys kan, yang ini kayak coklat. Maaf ya tangannya burik nih guys ya. Oke. Nah, jadi di sini gua bakal make yang body scrub nih guys ya. Dan di sini body scrub nih gua baru tahu-tahu ternyata ini buat ngilangin kotoran-kotoran yang ada di kulit kalian ya guys ya. Kalau tadi body lotion buat memutihkan atau melembutkan jadi kulit kalian. Dan di sini body scrubnya buat menghilangkan kotoran yang ada di kulit kalian. Jadi gua mau coba dulu ya guys ya. Teksturnya tuh lebih selembut apa sih? Kita pakai dulu. Nah, jadi dia kayak teksturnya ada kayak bulu kayak bintik-bintik halus gitu guys. Jadi ini cocok banget buat ngangkat kotoran-kotoran yang ada di kulit kalian guys. Jadi kita lihat aja. Wangi banget guys, ini swear dah, wangi banget. Jadi enak banget nih buat di kulit, set, enak banget guys. Dan enak banget, pokoknya ini enak banget, wangi guys. Jadi kalian jangan lupa beli yang ini juga guys ya. Dan kita bakal nge-review satu lagi guys ya, kita pakai satu lagi. Dan yang terakhir ini karena gua belum mandi jadi gua nggak pakai guys ya, karena ini yang setahu gua ini manfaatnya buat mandi guys ya, sabun mandi. Jadi kayak body jadi maaf banget gua soalnya nggak tahu bahasa Inggris, jadi gua tanya-tanya dulu. Oke guys ya. Oke, jadi ini wangi banget sih. Kita cuman ini aja guys ya, kita lihat teksturnya seperti kayak apa ya, jadi kayak ada bintik-bintik warna-warni gitu guys tuh guys ya. Nah ini wangi banget, swear wangi banget, enak banget buat di tubuh kayaknya kalau buat mandi nih guys ya. Nanti kalau kalian mandi gitu pakai ini, buat jadi keren banget guys ya. Kalau untuk para cowok-cowok kalau nonton ini, kalau pakai body lotion ini, kayak ini guys ya, kayak artis-artis ternama guys ya. Kalian tahu lah Scarlett Whitening ini apa, keren banget lah, udah mendunia banget ya kan. Oke guys, jadi itu saja guys ya. Oke guys, gue mau kasih tau kalian guys ya nih, kalian kalau misalnya beli satu 75.000, jadi di sini di Scarlett tuh ada paketnya guys. Jadi paketnya tuh isinya 5, kamu terus kalian cuma beli harga 300.000 doang guys. Jadi murah banget nih kalau misalnya kalian beli paket. Jadi tuh dia 75.000 alvarian ya guys ya. Kalian 300.000 juga bisa milih 5 apa aja guys ya. Ada yang body scrub, ada yang ini, ada yang buat sabun, dan terus ada yang body lotion juga. Dan terus gua tahu-tahu juga ada yang selain itu ada kayak ini buat jerawat, yang buat mutin muka juga ada guys di situ. Jadi kalian kalau yang mau beli satuan atau paket, silahkan cek aja IG-nya di @scarlettwhitening ya guys ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi.
Oke guys, jadi cukup sekian nih guys ya, review dan melihat tekstur Scarlet Whitening ini guys ya. Oke guys, cukup sekian konten kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini konten pertama gue nge-review atau gak nge-unboxing. Oke guys, jadi cukup sekian, see you in the next video, bye bye.